Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani alpukat semuanya. Kali ini kita lagi proses penyemprotan jenis racun untuk pertumbuhan tunas baru, agar apa pertumbuhannya lebih maksimal. Kita obat memakai demolis di pohon karena banyak terkena serangan penyakit serangga. Ini ada sekitar 9 pohon yang mau di-TW, yang sudah di-TW dan sedang melakukan proses penyemprotan agar lebih maksimal pertumbuhannya. Oke. Untuk tunasnya yang lebih bagus itu bisa penyemprotan memakai Gandasil D agar pertumbuhannya maksimal. Untuk jenis racun memakai demolis. Oke, sekian dulu dari saya. Salam sahabat petani alpukat. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.